Ya penonton, saya lagi melihat video ular lagi ya. Ini dia habis makan, kemudian dia kepingin memuntahkan mangsanya. Lihat, dia menggeliat-geliat. Dia berusaha dengan susah payah. Itu sangat menyakitkan penonton. Jika ular ingin mengeluarkan lagi mangsanya dari perutnya, itu biasanya dia merasa terancam. Setelah keluar nanti itu biasanya tuh dia meliar tuh, ingin lari aja. Weh, gawat, ngeri ya. Ular memang ngeri kalau melihatnya. Saya sendiri pun kalau menengok ular memang harus saya apa kena ya. Lihat ya, terus kita lihat ya, meliku-liku badannya, meliku-liku. Ini kejadiannya kayak sepertinya di sebuah kandang ayam tuh, nampak tuh di pintu tuh ada ayam-ayam putih. Dengan mungkin ayam-ayam di sini mungkin sudah habis sama dia tuh satu persatu. Setiap 2 hari sekali satu. Ya lihat, terus ular itu meronta-ronta, hampir keluar tuh ya mangsanya dari perutnya. Ini kira-kira nih panjangnya nih 2 meteran gitu. Enak juga nengok video ular ini, penonton ya. Ya. Ini ada orang nih. Ingin bersiap-siap. Itu nampak putih-putih, itu kayaknya ayam potong. Itu goni bapak, cepat pak, tangkap pak. Hati-hati pak, gunakan jurus yang saya ajarkan tuh pak. Ya, dengan santai bapak ini, dengan pengalamannya, yip, bapak ini mulai panik juga, yip.